satu kuliah. Apa juga dia punya masalah nih sekarang di social media? Coba kita buat research. A male and female adults will need to get married before having. Ini tidak boleh jadi. Apakah masalah dia sampai buat benda? Hey guys, it's me Alvin. We're back with another video. Consistent. We are finally consistent. Next week ada video baru. Anyway, so in today's video saya akan react dengan ada satu video nih yang went viral di social media. Saya rasa mungkin memang ramai ada nampak nih artikel keluar di Facebook homepage dorang kan. Di mana nih video adalah pasal ada satu radio announcer dari Sarawak. Dia buat satu video di TikTok di mana tu video adalah pasal ada satu cikgu ni dia mengajar bahasa English. Dia basically dia kasih ketawa tu cikgu lah bab dia punya English yang tidak juga mau cakap not so good ataupun buruk sangat tapi yang okay. Tapi to me tu cikgu punya English okay je. Tidak juga yang lawak sana tapi this guy dia tahu lah apa yang dia nampak dengan tu video. So dia tawa tu cikgu lah. So kepada kamu yang di luar sana tu yang belum lagi nampak dia punya video ataupun tidak sempat pun tengok dia punya video sebab dia delete sudah dari dia punya TikTok ataupun dia take down sudah sebab banyak kecaman dia dapatkan. So syukurlah ada orang pergi repost di Facebook dia punya video ni. So kalau kamu belum tengok, jomlah kita bersama-sama tengok dan cuba fahami apa yang dia cuba sampaikan di dalam dia punya video tu. And see that human reproduce by giving birth. A male and female adults will need to get married before having a child. A mother will be pregnant for 9 months while the infant grows in her womb. The infant will grow slowly over the course of 9 months. Then, the mother will give birth to the child. It is similar to the life cycle. How many stages of growth do you know? You can guess the answer in 5 seconds. 1, 2, 3. Saya cuba try faham dia punya video. Apa yang dia cuba sampaikan. Saya sikit pun didn't find apa yang funny pasal tu video. Tu cikgu cuma mau mengajar dia punya murid-murid dalam bahasa English. Itu saja. Saya tidak tahu apa yang benda yang lawak sana yang boleh kau ketawa. Adakah English anda lagi bagus daripada cikgu tu? Kalau lagi bagus, kenapa tidak jadi cikgu? Kenapa decided untuk jadi radio announcer? Well, at least ni cikgu seorang educator daripada jadi radio announcer. Tugas sebagai guru ni bukan senang sebab kadang dorang kena handle kelas yang sampai 20 student, 30 student, 40 student, 50 student. Saya pun tak tahu lah berapa limit. Sebab sometimes ada cikgu yang mengajar banyak betul kelas. Ada yang mengajar bahasa English, ada yang ajar sejarah, ada yang ajar matematik dan banyak lagi. Kau bayangkan macam mana satu orang cikgu boleh handle sampai 30-40 orang student dalam satu hari ataupun satu masa. Banding dengan kau, belum tentu lagi kau sebagai radio announcer dalam 30 atau 40 orang dengar kau punya segmen. Saya pun tidak faham apa yang lawak pasal ni video. Ni cikgu yang cuba bercakap dalam bahasa English untuk ajar dia punya student. Apa yang lawak? Anyway, kesimpulannya dia di sini. Tidak kisahlah apa pekerjaan yang kamu buat. Tidak kisah apapun yang kamu buat. Tapi yang paling penting is you are well educated and well mannered. Tapi kan saya macam mau tengok lah dia punya video-video TikTok yang lain. Since dia buat video macam tu, dia ingat lawak lah. So, saya assume yang dia punya video TikTok yang lain tu pun lawak lah juga kan. Sebab komedi kan. So, kita cari dulu mana video TikTok dia yang interesting untuk tengok. Yang macam ini. Ini macam dia trip-trip K-pop lah. So, itu macam interesting. Okay, dapat sudah. Just a little bit caught in the middle. Life is a maze and love is a riddle. I don't know where to go, can't do it. Okay, next. Ini macam interesting. She says she wanna dance, but she don't know how to. Okay.
That is what you call comedy. Joke of the year. Get it? Joke of the year. So dia jadi tidaklah. Alright, let's do this Jemima challenge. Dan izinkan aku memeluk dirimu kali ini saja untuk ucapkan selamat tinggal untuk selamanya. Wah, ada Upin Ipin. Bos follow ni kan? If you can sing, repeat after me. 3, 2, 1, and. Oh, yeah, yeah. Oh, oh, yeah. Oh, 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 Lawak tahun 2021 jatuh kepada. Anyway, saya rasa itu saja untuk video hari ini. Saya rasa memang cukup sudah lah kita tengok dia punya video. Selepas yang dia terima kecaman after kecaman yang betul-betul teruk tu, dia terus keluarkan satu video di IGTV dia, di mana dia minta maaf lah pasal perbuatan dia tu. Sama dia kesal dengan perbuatan dia lah. And also dia baru dapat tahu yang cikgu yang dia kasih ketawa tu adalah seorang sukarelawan untuk mengajar tu kelas tu. Anyway, kalau kamu mau tengok dia punya video apology video tu, kamu boleh tengok di IGTV dia, di Insta dia, sebab saya tidak mau tengok di sini sebab saya sudah tengok. Oh, sama saya dapat tahu yang dia kena suspended dari tempat kerja dia. So dia will not be on air buat sementara waktu. So anyway, saya rasa itu saja yang saya dapat cakap ataupun ulas di dalam saya punya video ni. Stay tune lah untuk next video saya, di mana saya jual barang-barang dari Mystery Box tu. And also next video, saya akan paint saya punya dinding di belakang tu. Saya akan buat mural. So kamu stay tune saja. That's why kamu nampak tu macam dia kosong sudah kan. But this year kita akan rajin buat konten sudah. Anyway, hope you guys enjoy to this video. Give this video a thumbs up if you liked it, and don't forget to subscribe if you guys are new. And as always, stay awesome and peace. Oh, and saya ada tattoo sudah.